Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khurif Niatul Ulia dari PGSD kelas C angkatan 2019. Saya di sini akan melakukan sebuah praktikum tentang fotosintesis, di mana bertujuan untuk yang pertama, untuk membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis memerlukan cahaya dan zat hijau atau klorofil. Yang kedua, membuktikan bahwa dalam fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, untuk membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses fotosintesis. Baik, untuk praktikum yang pertama yaitu memerlukan alat dan bahan. Yang pertama, botol. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, termometer. Yang keempat, sendok. Yang kelima, alat penghitung. Yang keenam, bola jahit. Yang ketujuh, alat. Yang kesembilan yaitu tanaman air yang bernama Hydrilla verticillata. Yang ke 10 yaitu air secukupnya. Yang ke-11 yaitu plastik jilid 5 warna. Yang pertama kuning, hijau, biru, ungu, dan merah. Untuk langkah yang pertama yaitu kita siapkan botol aqua. Lalu kita masukkan tanaman air Hydrilla verticillata sebanyak 5 tangkai dengan panjang sekitar 10 cm. Kita bisa mengikat terlebih dahulu tanaman airnya agar nanti tidak berpencar-pencar. Setelah itu, kita bisa masukkan air hingga penuh ke dalam botol aqua hingga tidak ada celah udara di dalamnya. Setelah terisi penuh dan dipastikan tidak ada celah udara di dalam botol, kita bisa letakkan botol di tempat yang teduh. Lalu kita tunggu selama 3 menit dan hitung suhu dalam air dalam botol dan hitung gelembungnya. Dan kita bisa mencatat di tabel pengamatan. Kita bisa menunggu hingga 3 menit di tempat yang tanpa cahaya matahari. Setelah menyimpan di tempat yang teduh atau tidak terkena cahaya matahari secara langsung, selanjutnya kita bisa menambahkan soda kue sebanyak 1 sendok makan ke dalam botol. Lalu kita tempatkan botol di tempat yang terkena cahaya matahari langsung dan tunggu selama 3 menit. Lalu catat berapa banyak jumlah gelembung pada tabel pengamatan. Setelah diletakkan di bawah sinar matahari langsung dan dicampuri dengan soda, selanjutnya kita bisa meletakkan di bawah sinar matahari langsung namun ditutupi dengan plastik jilid berwarna merah dan tunggu selama 3 menit, lalu ukur suhu dan banyaknya gelembung dan tulis pada tabel pengamatan. Setelah menggunakan penutup plastik jilid berwarna merah, kita selanjutnya menutup botol dengan plastik jilid berwarna kuning seperti ini, lalu letakkan di bawah sinar matahari langsung. Setelah menggunakan penutup plastik jilid berwarna kuning, selanjutnya kita menggunakan penutup plastik jilid menggunakan warna hijau dan taruh di tempat di bawah sinar matahari langsung. Setelah memakai penutup plastik dengan plastik jilid berwarna hijau, selanjutnya kita menggunakan penutup dengan plastik jilid yang berwarna biru. Setelah menggunakan penutup dengan plastik jilid berwarna biru, selanjutnya yaitu menggunakan penutup dengan plastik jilid berwarna ungu. Baik, untuk
praktikum yang kedua yaitu alat dan bahannya, yaitu daun, gunting, betadin, pinset, alkohol 70%, selotip bening atau transparan, aluminium foil, mangkuk plastik kecil, cawan, piring sebagai tempat penirisan daun ketika sudah direbus, dan air secukupnya. Dan yang terakhir yaitu panci dan kompor. Untuk langkah yang pertama yaitu kita memilih daun langsung dari pohonnya, lalu kita bungkus menggunakan aluminium foil dan kita rekatkan menggunakan solatip, lalu tunggu hingga 1 minggu atau 7 hari dan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita kupas aluminium foilnya menggunakan gunting. Setelah daun terkelupas semuanya, kita rebus air sebanyak 300 ml ke dalam panci. Selanjutnya kita masukkan daun ke dalam panci dan tunggu kurang lebih hingga 5 menit. Setelah 5 menit, kita tiriskan daun di atas piring yang dilapisi dengan tisu. Dan masukkan alkohol sekitar 50 ml ke dalam mangkuk kecil. Setelah itu kita rebus larutan alkohol di atas air rebusan tadi dan diusahakan wadah dari larutan alkohol tidak menyentuh dasar panci. Kita tunggu kurang lebih 3 menit. Sambil menunggu air rebusan larutan alkohol mendidih, kita bisa teteskan 10 tetes betadin ke cawan. Setelah 3 menit, kita angkat mangkuknya. Setelah itu kita letakkan daun yang sudah direbus dengan alkohol tadi ke dalam cawan yang telah berisikan betadin. Jika kurang betadinnya, kita bisa tambah di atas daun. Baik, kasih dengan merata. Kita bisa melihat perubahan warna antara yang dilapisi oleh aluminium foil dan yang tidak dilapisi. Nah, kita bisa dilihat di sini. Untuk yang dilapisi aluminium foil, warna daunnya lebih pucat dibandingkan dengan yang tidak dilapisi oleh aluminium foil. Dan hal itu menandakan bahwa yang ditutupi oleh aluminium foil tidak terkena cahaya dan tidak mengalami fotosintesis. Nah, kita bisa memastikannya dengan menerawang daun di bawah sinar matahari. Sekian praktikum yang saya lakukan mengenai fotosintesis. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.